الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali penyampaian materi tentang tafsir mimpi Muhammad Ibnu Sirin. Saat ini kita telah sampai pada bagian kelima, yaitu tentang takwil mimpi membaca surah Al-Quran yang mulia. Jika seseorang bermimpi seolah-olah membaca surah Al-Fatihah, ditakwilkan bahwa pintu-pintu kebaikan akan dibukakan kepadanya dan pintu-pintu keburukan akan dikunci darinya. Jika bermimpi seolah-olah membaca surah Al-Baqarah, ditakwilkan bahwa usianya akan panjang dan agamanya akan baik. Jika bermimpi membaca surah Ali Imran, ditakwilkan bahwa pikirannya akan jernih, jiwanya akan bersih, dan mampu mendebat orang yang berbuat kebatilan. Jika bermimpi membaca surah An-Nisa, ditakwilkan bahwa dia akan bertugas membagikan harta pusaka bagi para wanita dan anak wanita, mendapatkan bagian warisan dan berumur panjang. Jika bermimpi membaca surah Al-Ma'idah, ditakwilkan bahwa persoalannya akan teratasi, keyakinannya akan kuat, dan ketakwaannya akan baik. Jika bermimpi membaca surah Al-An'am, ditakwilkan bahwa hewan ternaknya akan banyak dan dikaruniai kedermawanan. Jika bermimpi membaca surah Al-A'raf, ditakwilkan bahwa dia tidak akan meninggal dunia hingga kakinya menginjak gunung Tursina. Jika bermimpi membaca surah Al-Anfal, ditakwilkan bahwa dia akan dikaruniai Allah kemampuan mengalahkan musuh-musuhnya dan diberi rezeki berupa harta rampasan perang. Jika bermimpi membaca surah At-Taubah, ditakwilkan bahwa dia akan hidup terpuji di kalangan masyarakat dan mati dalam keadaan bertaubat. Jika membaca surah Yunus, ditakwilkan bahwa ibadahnya akan baik dan takkan mempan dengan sihir dan diperdaya. Jika bermimpi membaca surah Hud, ditakwilkan bahwa dia akan dikaruniai rezeki dari pertanian dan peternakan. Jika bermimpi membaca surah Yusuf, ditakwilkan bahwa pada mulanya dia akan dizalimi, lalu akhirnya menjadi raja dan menempuh perjalanan, lalu bermukim di tempat itu. Jika bermimpi membaca surah Ar-Ra'd, ditakwilkan bahwa dia akan terus berdakwah dan akan cepat tua. Jika bermimpi membaca surah Ibrahim, ditakwilkan bahwa urusan dan agamanya akan baik dalam pandangan Allah. Jika bermimpi membaca surah Al-Hijr, ditakwilkan bahwa dia akan terpuji dalam pandangan Allah dan pandangan manusia. Jika bermimpi membaca surah An-Nahl, ditakwilkan bahwa dia akan dianugerahi ilmu. Jika sakit, maka dia akan sembuh. Jika bermimpi membaca surah Bani Israel, ditakwilkan bahwa dia akan terkenal dalam pandangan Allah dan dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Jika bermimpi membaca surah Al-Kahfi, ditakwilkan bahwa dia akan meraih cita-citanya dan usianya akan panjang hingga dia merasa bosan hidup dan merindukan kematian. Jika bermimpi membaca surah Maryam,
ditakwilkan bahwa dia akan menghidupkan sunnah para nabi, lalu didustakan, kemudian jelaslah bahwa dirinya tidak bersalah. Jika bermimpi membaca surah Thaha, ditakwilkan bahwa dia tidak akan mempan disihir. Jika bermimpi membaca surah Al-Anbiya, ditakwilkan bahwa dia akan mendapatkan kesenangan setelah kesulitan dan kemudahan setelah kesulitan, serta dikaruniai ilmu dan kehusyukan. Jika bermimpi membaca surah Al-Hajj, ditakwilkan bahwa dia akan dikaruniai kemampuan pergi haji berkali-kali insyaallah. Jika bermimpi membaca surah Al-Mu'minun, ditakwilkan bahwa keimanannya akan kuat dan meninggal dalam keadaan beriman. Jika bermimpi membaca surah An-Nur, ditakwilkan bahwa Allah akan menerangi hati dan kuburannya. Jika bermimpi membaca surah Al-Furqan, ditakwilkan bahwa dia akan mampu membedakan antara hak dan batil. Jika bermimpi membaca surah Asy-Syu'ara, ditakwilkan bahwa dia akan dilindungi Allah dari berbagai perbuatan keji. Jika bermimpi membaca surah An-Naml, ditakwilkan bahwa dia akan diberi kerajaan. Jika bermimpi membaca surah Al-Qasas, ditakwilkan bahwa dia akan diberi rezeki berupa gudang harta yang halal. Jika bermimpi membaca surah Al-Ankabut, ditakwilkan bahwa dia akan berada dalam pengamanan dan perlindungan Allah sampai dia meninggal dunia. Jika bermimpi membaca surah Ar-Rum, ditakwilkan bahwa Allah akan menaklukkan salah satu negeri orang-orang musyrik melalui dirinya dan memberi petunjuk kepada suatu kaum melalui kekuatannya. Jika bermimpi membaca surah Luqman, ditakwilkan bahwa dia akan diberi kebijaksanaan. Jika bermimpi membaca surah As-Sajdah, ditakwilkan bahwa dia akan meninggal dalam keadaan bersujud dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bermimpi membaca surah Al-Ahzab, ditakwilkan bahwa dia akan termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa dan mengikuti kebenaran. Jika bermimpi membaca surah Saba, ditakwilkan bahwa dia akan zuhud terhadap dunia dan memilih untuk mengasingkan diri. Jika bermimpi membaca surah Fatir, ditakwilkan bahwa Allah akan membukakan pintu-pintu kenikmatan kepadanya. Jika bermimpi membaca surah Yasin, ditakwilkan bahwa dia akan dikaruniai rasa cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika bermimpi membaca surah As-Saffat, ditakwilkan bahwa dia akan dikaruniai anak yang memiliki keyakinan dan taat kepadanya. Jika bermimpi membaca surah Sad, ditakwilkan bahwa hartanya akan banyak dan terampil dalam profesinya. Jika bermimpi membaca surah Az-Zumar, ditakwilkan bahwa dia akan menjalankan agamanya dengan ikhlas dan akibat perbuatannya akan baik. Jika bermimpi membaca surah Al-Mu'min, ditakwilkan bahwa dia akan dianugerahi ketinggian derajat di dunia dan di akhirat, serta berbagai kebaikan mengalir dari dirinya. Jika bermimpi membaca surah Hamim Sajadah, ditakwilkan bahwa dia akan menjadi da'i yang mengajak kepada kebenaran dan orang yang mencintainya semakin banyak. Jika bermimpi membaca Ha, Mim, Ain, Sin, Kof, ditakwilkan bahwa dia akan berumur panjang sampai akhir hayatnya. Jika bermimpi membaca surah Az-Zukhruf, ditakwilkan bahwa dia akan berkata dengan jujur. Jika bermimpi membaca surah Ad-Dukhan, ditakwilkan bahwa dia akan dikaruniai kekayaan. Jika bermimpi membaca surah Al-Jasiyah, ditakwilkan bahwa dia akan tunduk kepada Tuhannya selama hidupnya. Jika bermimpi membaca surah Al-Ahqaf, ditakwilkan bahwa dia akan melihat berbagai keajaiban di dunia.
Jika bermimpi membaca surah Muhammad, ditakwilkan bahwa perangainya akan baik. Jika bermimpi membaca surah Al-Fath, ditakwilkan bahwa dia akan diberi taufik untuk berjihad. Jika bermimpi membaca surah Al-Hujurat, ditakwilkan bahwa dia akan menyambungkan tali kasih sayang dengan kerabatnya. Jika bermimpi membaca surah Qaf, ditakwilkan bahwa rezekinya akan dilapangkan. Jika membaca surah Adz-Dzariyat, dia akan diberi rezeki dari hasil perkebunan dan pertanian. Jika bermimpi membaca surah At-Tur, dia akan tinggal di Mekah. Jika bermimpi membaca surah An-Najm, ditakwilkan bahwa dia akan dikaruniai anak yang tampan dan terkenal. Jika bermimpi membaca surah Al-Qamar, ditakwilkan bahwa dia akan terkena sihir, tetapi sihir itu tidak mempan. Jika bermimpi membaca surah Ar-Rahman, ditakwilkan bahwa dia akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan rahmat di akhirat. Jika bermimpi membaca surah Al-Waqi'ah, ditakwilkan bahwa dia akan menjadi orang yang pertama dalam melakukan ketaatan. Jika bermimpi membaca surah Al-Hadid, ditakwilkan bahwa dia akan terpuji sikapnya dan sehat fisiknya. Jika bermimpi membaca surah Al-Mujadilah, ditakwilkan bahwa dia akan mendebat orang yang berbuat kebatilan dan mengalahkannya dengan berbagai argumentasi. Jika membaca surah Al-Hasyr, dia akan mampu membinasakan musuh-musuhnya. Jika bermimpi membaca surah Al-Mumtahanah, ditakwilkan bahwa dia akan mendapatkan cobaan dan memperoleh pahala karena cobaan tersebut. Jika bermimpi membaca surah As-Saff, ditakwilkan bahwa dia akan mati syahid. Jika bermimpi membaca surah Al-Jumu'ah, ditakwilkan bahwa Allah akan mengumpulkan berbagai kebaikan kepadanya. Jika bermimpi membaca surah Al-Munafiqun, ditakwilkan bahwa dia akan terlepas dari kemunafikan. Jika bermimpi membaca surah At-Taghabun, ditakwilkan bahwa dia akan istiqamah dalam hidayah. Jika bermimpi membaca surah At-Talaq, hal itu menunjukkan pertengkaran antara dia dengan istrinya yang menyebabkan perceraian. Jika bermimpi membaca surah Al-Mulk, ditakwilkan bahwa dia akan memiliki budak yang banyak. Jika bermimpi membaca surah Nun, ditakwilkan bahwa dia akan dikaruniai kepandaian dalam menulis dan berbicara. Jika bermimpi membaca surah Al-Haqqah, ditakwilkan bahwa dia berada dalam kebenaran. Jika bermimpi membaca surah Al-Ma'arij, ditakwilkan bahwa dia akan aman dan mendapatkan pertolongan. Jika bermimpi membaca surah Nuh, ditakwilkan bahwa dia akan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran serta dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Jika membaca surah Al-Jin, dia akan dijaga dari kejahatan jin. Jika bermimpi membaca surah Al-Muzzammil, ditakwilkan bahwa dia akan diberi taufik untuk melakukan sholat tahajud. Jika bermimpi membaca surah Al-Mudassir, surah Al-Mudassir ditakwilkan bahwa dia akan jujur dan sabar. Jika bermimpi membaca surah Al-Qiyamah, ditakwilkan bahwa dia akan menjauhi sumpah dan tidak akan bersumpah selamanya. Jika bermimpi membaca surah Al-Insan, ditakwilkan bahwa dia akan diberi taufik untuk bersikap dermawan, dikaruniai rasa syukur, dan hidupnya akan baik. Jika bermimpi membaca surah Al-Mursalat, ditakwilkan bahwa rezekinya akan lapang. Jika bermimpi membaca surah An-Naba, ditakwilkan bahwa dia akan memiliki persoalan penting dan terkenal kebaikannya.
Jika bermimpi membaca surah An-Nazi'at, ditakwilkan bahwa kegelisahan dan pengkhianatan akan tercerabut dari hatinya. Jika bermimpi membaca surah Abasa, ditakwilkan bahwa rezekinya akan banyak selama dia mengeluarkan zakat dan sedekah. Jika bermimpi membaca surah At-Takwir, ditakwilkan bahwa dia akan melakukan perjalanan yang banyak ke arah timur dan mendapatkan keuntungan yang banyak dari perjalanannya. Jika bermimpi membaca surah Al-Infitar, ditakwilkan bahwa dia akan didekatkan dengan para raja dan mereka akan menghormatinya. Jika bermimpi membaca surah Al-Mutaffifin, ditakwilkan bahwa dia akan dikaruniai sifat amanah, selalu memenuhi janji dan adil. Jika bermimpi membaca surah Al-Insyiqaq, ditakwilkan bahwa keturunan dan anaknya akan banyak. Jika bermimpi membaca surah Al-Buruj, ditakwilkan bahwa dia akan terbebas dari berbagai kegelisahan dan dihormati karena memiliki berbagai macam ilmu. Ada yang mengatakan bahwa ilmu tersebut adalah ilmu nujum. Jika bermimpi membaca surah At-Tariq, ditakwilkan bahwa dia akan diberi ilham untuk banyak bertasbih. Jika bermimpi membaca surah Al-A'la, maka ditakwilkan berbagai urusannya akan mudah. Jika bermimpi membaca surah Al-Ghashiyah, ditakwilkan bahwa kemampuannya akan meningkat, popularitasnya dan ilmunya akan menyebar. Jika bermimpi membaca surah Al-Fajr, ditakwilkan bahwa dia memperoleh kebesaran dan mendapatkan karisma. Jika bermimpi membaca surah Al-Balad, ditakwilkan bahwa dia akan membantu memberi makanan dan memuliakan anak yatim serta menyayangi orang-orang lemah. Jika bermimpi membaca surah Asy-Syams, ditakwilkan bahwa dia akan diberi pemahaman dan ketajaman pikiran dalam segala hal. Jika mimpi membaca surah Al-Lail, maka ditakwilkan bahwa dia akan diberi taufik untuk menegakkan qiyamul lail dan terpelihara dari terbukanya aib. Jika bermimpi membaca surah Ad-Duha, ditakwilkan bahwa dia akan memuliakan orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Jika membaca surah Al-Insyirah dalam mimpi, ditakwilkan bahwa Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam dan memudahkan urusannya serta menghilangkan kegelisahannya. Jika bermimpi membaca surah At-Tin, ditakwilkan bahwa dia akan segera dapat memenuhi berbagai kebutuhannya dan dimudahkan rezekinya. Jika bermimpi membaca surah Al-Alaq, ditakwilkan bahwa dia akan dikaruniai kepandaian dalam menulis dan berbicara dan ketawaduan. Jika bermimpi membaca surah Al-Qadar, ditakwilkan bahwa usianya akan panjang, urusan dan kehormatannya menjadi penting. Jika bermimpi membaca surah Al-Bayyinah, ditakwilkan bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum melalui usahanya. Jika bermimpi membaca surah Az-Zalzalah, ditakwilkan bahwa Allah akan menggelincirkan kaki orang-orang kafir melalui usahanya. Jika bermimpi membaca surah Al-Adiyat, ditakwilkan bahwa dia akan diberi kuda, dan tali pengikatnya. Jika bermimpi membaca surah Al-Qari'ah, ditakwilkan bahwa dia akan memuliakannya melalui ibadah dan ketakwaan. Jika bermimpi membaca surah At-Takatsur, ditakwilkan bahwa dia akan zuhud terhadap harta dan meninggalkan semuanya. Jika bermimpi membaca surah Al-Asr, ditakwilkan
bahwa dia akan diberi taufik untuk bersabar, dibantu dalam menegakkan kebenaran, mendapatkan kerugian dalam perdagangannya, tetapi kemudian dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Jika bermimpi membaca surah Al-Humazah, ditakwilkan bahwa dia akan mengumpulkan harta yang dimanfaatkannya dalam melakukan aneka kebaikan. Jika bermimpi membaca surah Al-Fil, ditakwilkan bahwa dia akan dibantu dalam mengalahkan musuh-musuhnya dan terjadi beberapa kemenangan Islam melalui usahanya. Jika bermimpi membaca surah Al-Quraisy, ditakwilkan bahwa dia akan memberi makanan kepada orang-orang miskin dan Allah menyatukan rasa cinta antara dirinya dengan hati-hati hambanya. Jika bermimpi membaca surah Al-Ma'un, ditakwilkan bahwa dia akan dapat mengalahkan orang yang melawan dan menentangnya. Jika bermimpi membaca surah Al-Kautsar, ditakwilkan bahwa kebaikannya akan banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Jika bermimpi membaca surah Al-Kafirun, ditakwilkan bahwa dia akan diberi taufik untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Jika bermimpi membaca surah An-Nasr, ditakwilkan bahwa dia akan ditolong oleh Allah dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Mimpi ini menunjukkan kepada dekatnya kematian orang yang bermimpi, karena surah An-Nasr merupakan pemberitahuan tentang dekatnya meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa seorang laki-laki mendatangi Ibnu Sirin dan berkata, "Aku bermimpi seolah-olah aku membaca surah Al-Fath." Ibnu Sirin menakwilkan mimpinya, "Hendaklah kamu memberi wasiat karena ajalmu telah tiba." Lelaki itu bertanya, "Mengapa demikian?" Ibnu Sirin menjawab, "Karena surah Al-Fath adalah surah terakhir yang diturunkan dari langit." Jika seseorang bermimpi membaca surah Al-Lahab, ditakwilkan bahwa sebagian orang munafik akan bersiaga untuk memusuhinya dan menjatuhkannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang yang munafik. Jika bermimpi membaca surah Al-Ikhlas, ditakwilkan bahwa dia akan mendapatkan karunia, popularitasnya merebak dan terpelihara dari aneka kekeliruan dalam ketauhidannya. Ada yang memberikan takwil bahwa keluarganya akan berkurang dan kehidupannya menjadi baik. Ada juga yang memberikan takwil bahwa Al-Ikhlas menunjukkan kepada kedekatan ajal. Diceritakan bahwa orang yang soleh bermimpi seolah-olah surah Al-Ikhlas tertulis di antara kedua matanya. Lalu hal itu diceritakan kepada Sa'ad Ibnul Musayyab. Sa'ad berkata, "Jika mimpimu itu benar, maka kematianmu telah dekat." Dan demikianlah yang terjadi. Jika membaca surah Al-Falaq dalam mimpi, takwilnya bahwa Allah akan menjaganya dari kejahatan manusia, jin, binatang buas, dan orang-orang yang dengki. Jika bermimpi membaca surah An-Nas, ditakwilkan bahwa dia akan dilindungi dari berbagai ujian dan dijaga dari setan, bala tentaranya, dan dari bisikannya. Abu Sa'ad mengatakan bahwa pada prinsipnya, seorang penakwil harus merenungkan jenis mimpi ini yang diceritakan kepadanya. Jika ayat yang dibacanya dalam mimpi itu adalah ayat tentang rahmat dan kabar gembira, ditakwilkan bahwa dia akan diberi kabar gembira dengan rahmat, nikmat, keamanan, dan kebahagiaan. Jika ayat yang dibaca dalam mimpinya itu adalah ayat tentang siksa, takwilnya adalah
dia mesti waspada dari perbuatan maksiat yang akan dialaminya. Mimpi itu menunjukkan agar dia meninggalkan kemaksiatan yang tengah dilakukannya atau yang hendak dilakukannya. Jika dia bermimpi seolah-olah membaca Al-Quran secara terang-terangan, ditakwilkan bahwa dia akan menunaikan amanat, konsisten pada kebenaran, memerintah kepada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 113-114, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedangkan mereka juga bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Selanjutnya, jika bermimpi seolah-olah membaca sebuah mushaf, ditakwilkan bahwa dia akan mendapatkan kebijaksanaan, kemuliaan, reputasi yang baik, dan pengalaman agama dengan baik. Mushaf ditampilkan dengan kebijaksanaan. Jika bermimpi membeli sebuah mushaf, ditakwilkan bahwa ilmunya meliputi berbagai kajian agama, menyebar kepada orang banyak, dan mendapatkan kebaikan. Jika bermimpi menjual sebuah mushaf, ditakwilkan bahwa dia akan melakukan aneka perbuatan buruk. Jika bermimpi membakar mushaf, ditakwilkan bahwa dia akan merusak agamanya. Jika bermimpi mencuri mushaf, ditakwilkan bahwa dia akan melupakan sholat. Jika bermimpi seolah-olah di tangannya ada sebuah kitab atau mushaf, dan ketika membukanya ternyata tidak terdapat tulisan, ditakwilkan bahwa penampilan lahiriahnya berbeda dengan batinnya. Jika bermimpi memakan lembaran mushaf, ditakwilkan bahwa dia akan menulis mushaf dengan diberi upah, lalu rezekinya diminta oleh pihak yang tidak berhak memintanya. Jika bermimpi menerima mushaf, ditakwilkan bahwa dia tidak akan menyepelekan aneka kewajiban. Jika bermimpi menulis Al-Quran pada barang pecah belah atau kulit, ditakwilkan bahwa dia akan menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Jika bermimpi menulis Al-Quran di tanah, ditakwilkan bahwa dia akan menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Jika seseorang bermimpi seolah-olah membaca Al-Quran dengan telanjang, maka dia menjadi pengumbar hawa nafsu. Jika bermimpi seolah-olah memakan Al-Quran, maka dia akan mencari makan melalui Al-Quran. Maka ditakwilkan bahwa dia akan mencari makan melalui Al-Quran. Jika bermimpi seolah-olah dia menjadikan mushaf sebagai bantal, maka dia menjadi orang yang tidak melaksanakan ajaran Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu jadikan Al-Quran sebagai bantal. Selanjutnya, jika bermimpi menghafal Al-Quran padahal dia tidak menghafalnya, maka dia akan menjadi raja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku adalah orang-orang pandai yang menjaga lagi berpengetahuan. Quran Surah Yusuf ayat 55. Jika bermimpi seolah-olah mendengar Al-Quran, maka kekuasaannya menjadi kokoh dan meraih husnul khatimah. Jika bermimpi bahwa mushaf diambil darinya, maka ilmunya akan dicopot dan sirna di dunia. Jika bermimpi bahwa Al-Quran dibacakan kepadanya, sedangkan dia tidak memahaminya, maka dia akan ditimpa dengan sesuatu yang dibencinya,
baik sesuatu itu berasal dari Allah maupun dari penguasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Jika bermimpi membaca ayat dan ketika membaca ayat tentang siksa menjadi sulit, maka dia akan mendapatkan jalan keluar. Jika bermimpi membaca ayat siksa dan tatkala membaca ayat rahmat menjadi sulit, maka dia akan berada dalam kesulitan. Jika bermimpi mengkhatamkan Al-Quran, maka tujuannya akan tercapai dan kebaikannya berlimpah. Diceritakan ada seorang wanita yang bermimpi seolah-olah di pangkuannya ada sebuah mushaf, dan dia membaca dari mushaf itu. Lalu muncullah dua ekor anak ayam yang memasuki semua tulisan di mushaf hingga semua tulisan habis dilalapnya. Kemudian wanita tersebut menceritakan mimpinya kepada Ibnu Sirin. Kemudian Ibnu Sirin berkata, engkau akan melahirkan dua orang anak yang hafal Al-Quran, dan terjadilah seperti apa yang ditakwilkan. Dikisahkan pula bahwa seorang pembaca Al-Quran bermimpi bahwa dia menggunting mushaf selembar demi selembar lalu membakarnya. Tiba-tiba apinya padam. Dia menceritakannya kepada seorang mufassir. Mufassir itu menjawab, akan terjadi fitnah dari pihak penguasa, dan fitnah itu reda dengan bacaanmu. Maka terjadilah hal yang seperti itu. Selanjutnya, jika bermimpi menyimak atau mendengarkan Al-Quran kuat, maka ditakwilkan bahwa kuatlah kekuasaannya, terpujilah akibatnya, dan dilindungilah dia dari tipu muslihat orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Quran surat Al-Isra ayat 45. Para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian penyampaian materi Tafsir Mimpi bagian yang kelima. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.